Hello guys, welcome back with me di YouTube channel gue Euphoria ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang event PAW atau event Player Appreciation Week ya guys ya, yang bakal diadain di bulan ini harusnya. Semoga sih gak keundur-undur lagi ya kayak event Summer Festival ini. Dan untuk tanggalnya sendiri sih gue gak tahu ya guys ya, karena gue bukan orang dalam atau dukun semacamnya ya guys ya. Tapi ini gue kira-kira doang nih, gue kira-kira mungkin bakal diadain di sekitar tanggal 15 sampai 30-an. Pokoknya di antara akhir-akhir bulan lah, tengah sampai akhir-akhir bulan harusnya guys. Karena di tahun 2021 tuh diadain di tanggal 23, 2022 di tanggal 17, dan 2019 itu di tanggal 19 guys. Jadi ya harusnya sekitar tanggal segituan lah ya harusnya. Jadi event ini tuh isinya apa sih guys ya? Sebenarnya inti dari event PAW itu rebalancing ya guys ya, atau kayak apa ya, nerf sama buff gitu beberapa item yang ada di Grutopia. Dan kalau kalian, ini buat kalian yang player yang main di tahun lalu, ini pasti kalian masih inget sih Macplan drop gara-gara Mistio saranin buat nerf Macplan yang ujung-ujungnya juga gak ke nerf gitu guys. Habis PAW langsung melambung tinggi tuh guys harga Macplan nih. Ini gue ada berharap nih Rayman, Mistio bilang gitu, Rayman di nerf mah turun, ntar habis PAW naik, nah itu. Tapi kayaknya itu pattern gak bakal terulang sih mungkin ya guys ya. Terus di PAW ini juga dibagi jadi 7 hari ya guys ya. Jadi event PAW ini berjalan selama 7 hari, dan itu di tiap harinya itu bakalan ada update-update baru gitu kayak. Jadi nggak semuanya itu, misal ada item baru tuh, nggak semuanya itu dikeluarin di hari pertama guys, tapi dikeluarin di hari pertama itu cuma beberapa, di hari kedua, hari ketiga gitu guys. Jadi gantian ya guys ya. Dan untuk yang kalian bisa siapin ini ya guys ya, itu menurut gua nih ya, yang kalian bisa siapin itu adalah yang pertama pastinya gems. Karena buat kalian yang nggak tahu nih ya, di event PAW itu ada yang namanya discount day. Jadi kayak semua store di Grutopia yang ini gems ini, yang kalian beli pakai gems, misal ini player item nih, backpack atau clothes packs atau apapun ini, semua ini ya guys ya, itu didiskon sebanyak 20% guys. Jadi untuk misal Warthog ini ya, ini dari 20.000 jadi harganya 1.600-an kalau nggak salah ya, seinget gua. Jadi semua pack di sini atau apapun itu yang berhubungan dengan gems itu semua didiskon semua guys, selama 2 hari kayaknya ya, atau beberapa hari kayak seinget gua ya, gua juga kurang tahu sih, tapi kayaknya beberapa hari guys, gak satu hari doang. Jadi kalian bisa siapin gems. Dan untuk discount day sendiri ini diadain di hari apa ya, di hari kelima, hari keenam gitu ya guys ya. Karena di tahun 2020 diadain di hari keenam, dan di 2021 diadain di hari kelima. Nah 2022 ini gak tahu. Terus ada lagi tuh, kalau di discount day itu ada yang namanya discount grow token juga guys. Jadi semua grow token itu didiskon 5% guys. Contohnya ini ya guys ya, contohnya itu ini guys, Digger Spade ya, dari harganya 200 ini bisa jadi 150 guys, yang mana grow token gue itu sudah 194 nih. Ini guys Digger Spade, tapi ada halangannya guys ini Digger Spade nih. Karena kalau kalian tahu ya, di PAW itu biasanya muncul item grow token baru. Contohnya tahun lalu tuh muncul yang baru tuh ini guys, Riding Cloud, terus sama Anima Action Hair itu ya guys ya, itu baru muncul di store atau baru muncul di tempatnya Grow Token ini, di ini guys, di PAW juga guys. Jadi ya di tahun 2022 ini pasti ada item baru guys, kemungkinan besar ya. Dan ya kalau lebih bagus ya Grow Token gua itu teralih fungsikan gitu, gak jadi Digger Spade guys. Lalu untuk selanjutnya yang ada di ada di event PAW ini, selain update-update seperti itu juga ada kayak apa ya, item-item blok-blok baru mungkin ya guys ya, dari building block machine gitu ya, ada beberapa blok baru. Terus juga ada ini guys,
kayak legendary item. Nah, itu namanya. Legendary item baru itu juga ada di PAW, guys. Biasanya ketambahan. Contohnya kalau misal tahun lalu tuh ketambahan legendary owl sama legendary destroyer tuh. Dan bisa jadi di tahun ini tambah satu lagi item legendary, ya kan? Siapa tahu. Terus ada apa lagi ya? Mungkin item token tadi udah. Sebenarnya itu doang sih inti dari event ini, tuh cuma rebalancing, guys. Jadi kayak nggak banyak yang bisa kalian profitin gitu, kecuali ya itu, guys, apa namanya, ini discount day itu satu-satunya yang bisa diprofitin sih kayaknya. Karena sisanya tuh kayak ya udah, kalian item-item baru doang gitu, kalian mungkin bisa profitin tuh kalau kalian lihat peluang, guys. Contohnya ada item baru gitu ya, dan ini benar-benar banyak banget yang butuh gitu atau mau beli. Kalian bisa manfaatin dengan kalian cepet-cepet cari itemnya atau gimana lah gitu kan. Oh ya guys, catatan ini ya guys ya, kalian itu nggak usah nimbun-nimbun item dari event PAW, guys. Karena event PAW ini sedikit berbeda ya item barunya. Biasanya kalau di event-event lain, item baru tuh cuma bisa didapetin di event itu aja. Contohnya itu kayak apa ya, silk scarf. Itu ya kalian bisa dapetin di luar event sih, tapi lebih murah pas eventnya karena kalian nge-break GBC-nya itu bisa langsung, ya kan. Kalau di PAW ini enggak, guys. Kalian itu bisa dapetin semua item ini selamanya gitu, guys. Kayak ada terus gitu. Misalnya kalau di tahun lalu tuh ada yang baru tuh rambut-rambutan, guys. Kayak undercut hair atau fade hair, itu kalian dapetnya dari splicing seed tuh. Nah, walaupun nggak di eventnya, guys, kalian tetap bisa splice seed-nya dan dapetin undercut hair itu, guys, tanpa harus ada di event PAW-nya. Jadi kalian nggak usah nimbun-nimbun item-item gitu kan ya. Ini para timbunan penimbun-penimbun handal ini, guys ya. Biasanya suka timbun-timbun gitu kan. Jadi kalau di event PAW itu nggak perlu ada timbun-timbunan. Jadi kan kalau misal butuh bloknya gitu dan harganya masih mahal, ya santai aja gitu kan. Harusnya sih harganya makin lama tuh makin turun gitu. Contohnya tuh ada lagi tuh Alaskan King Crab tuh. Itu benar-benar bisa kalian, ya kalau kalian ini hoki-hokian juga sih. Kalau kalian misal tiba-tiba punya 200 LBI Alaskan King Crab, kan sebelumnya nggak kepake tuh sebelum event PAW. Begitu ada event PAW dipakai buat bikin legendary, langsung, guys, harganya tuh melonjak tinggi, guys, tuh. Dari beberapa WL jadi belasan DL, guys. Jadi udah sih, kayaknya itu doang sih yang bisa kalian persiapin dan bisa gua bahas di event PAW ini. Karena sebenarnya event PAW itu ya itu, guys, cuma rebalancing, guys. Jadi kayak cuma tambahan fitur baru. Terus ya kalian biar enak lah, lebih enak mainnya, dan biar game Grutopia tuh gak jadi dead game gitu ya. Biar berkembang, biar harga DL tuh gak tambah hancur. Jadi ya mungkin videonya cukup sampai di sini aja, guys ya. Thanks for watching, don't forget to leave like, comment, share, and subscribe. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.